marah nih gara-gara barusan terjatuh. Pokoknya aku bakalan balas dendam ke orang yang sebelumnya menyerang aku. Aduh, sakit banget. Aduh, kaki aku terkilir nih. Aduh, sakit. Aduh, aku udah gak kuat jalan lagi nih. Aduh, ini pintunya mana nih? Salah. Aduh, ini kaca nih. Oh, ini ya. Aku telepon Profesor Gin aja deh untuk menyembuhkan lukaku. Soalnya ini semua badan aku itu sakit banget nih. Ini nomornya Dokter Gin mana ya? Oh ini. Waduh, ini prosesnya lama banget nih. Sepertinya ini membutuhkan waktu 10 hari lagi deh. Ini ada telepon dari siapa nih? Wah, dari Gaji Kegelapan. Sepertinya dia udah beli takjil. Iya, halo Gaji Kegelapan. Halo Dokter Gin. Kamu kenapa Gaji Kegelapan? Kok suaranya itu lemes banget? Kamu gak kuat puasa? Bukan, tadi itu di kota aku habis diserang sama seseorang. Kamu diserang? Diserang sama siapa? Terus sekarang keadaan kamu gimana? Aku gak tahu orang yang nyerang aku itu siapa. Tapi sekarang ini keadaan aku Halo Gaji Kegelapan? Gaji Kegelapan? Gaji Kegelapan? Waduh, sepertinya terjadi sesuatu deh sama Genji Kegelapan. Mending aku matiin programnya dulu, terus aku susul Genji Kegelapan ke sana. Genji Kegelapan! Genji Kegelapan, aku datang ke sana! Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Untuk dukungan channel ini, biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih! Halo semuanya, selamat datang di channel Rargenji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game kita 5 modnya, teman-teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Genji Ekor 2 nih. Oh ya, orang yang tadi itu udah pergi nih. Waduh, saatnya Genji Ekor 2 untuk kabur. Nah, di sini itu Genji Ekor 2 bakalan coba manjat ke atas ini. Mudah-mudahan bisa ya. Meskipun lihat nih teman-teman, ini badannya Genji Ekor 2 ini lemes banget loh. Oke, sekarang kita bakalan coba manjat. 1, 2, 3, loncat. Nah, akhirnya bisa nih teman-teman. Oke, sekarang Genji Ekor 2 bakalan kabur ya. Waduh. Ayo Genji Ekor 2, lari, lari. Lari. Waduh, lihat ya teman-teman. Ini sampai Genji Ekor 2 ini gak bisa lari loh. Ini di depan lautan ya. Waduh, berarti di sini itu Genji Ekor 2 harus berenang. Waduh. Mudah-mudahan ini Genji Ekor 2 kuat berenang nih. Oke, tapi di sini itu Genji Ekor 2 turunnya harus pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, woi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Genji Ekor 2 tuh kan. Lihat nih teman-teman, ini Genji Ekor 2 ini sampai jatuh loh. Saking ini badannya itu lemes banget. Ayo berenang. Mudah-mudahan ini Genji Ekor 2 kuat nih berenang sampai sana. Oke, Genji Ekor 2 ya, yang semangat Genji Ekor 2. Ayo berenang. Terus berenang. Oh ya, di sini juga Genji Ekor 2 harus hati-hati nih. Takutnya itu Genji Ekor 2 ketahuan. Kan gawat ya kalau misalkan Genji Ekor 2 ketahuan lagi. Nanti bisa-bisa Genji Ekor 2 dibawa ke sana lagi tuh. Nah ya tuh, dikit lagi sampai ya. Ayo Genji Ekor 2 bertahan. Bertahan. Oke, di sini masih aman. Gak ada yang ngejar. Ayo sedikit lagi. Sedikit lagi sampai ke daratan. Ayo Genji Ekor 2 yang semangat. Nah, akhirnya sampai nih ke daratan. Waduh. Sekarang ini Genji Ekor 2 kemana lagi nih? Oh ya, mending Genji Ekor 2 ke rumahnya Dinar Genji aja nih cari pertolongan. Tapi itu rumahnya Dinar Genji jauh nggak ya dari sini? Kalau misalkan jauh, waduh, berarti ini Genji Ekor 2 harus cari kendaraan. Oke, sekarang ini Genji Ekor 2 bakalan coba naik ke atas ini dulu ya. Ayo Genji Ekor 2 lari. Lari, lari, lari. Lari ke sini. Aduh, di sini gak ada kendaraan nih teman-teman. Terus kalau gitu ini Genji Ekor 2 harus cari kendaraan kemana nih? Kalau misalkan ini jalan kaki, waduh, pasti jauh banget. Lihat tuh teman-teman, di sana itu ada rumah. Wah, sepertinya di sana itu ada kendaraan deh. Yah, ya udah deh kalau gitu mending Genji Ekor 2 ke sana ya. Mudah-mudahan di sana itu ada kendaraan. Oke, di sini Genji Ekor 2 bakalan lari. Ayo yang semangat. Nah, mantep nih. Akhirnya ini Genji Ekor 2 bisa lari juga nih. Ayo lari, lari, lari. Tapi di sini itu Genji Ekor 2 harus hati-hati nih. Jangan sampai ketahuan. Tuh, lihat tuh. Oke. Oh ya, berarti di sini itu Genji Ekor 2 harus agak ke kiri ya. Oke, mantep. Supaya nggak ketahuan ya. Oke, kita ke sini. Ayo, lari yang semangat.
Nah, kita bakalan coba pinjam mobil yang ada di depan tuh. Nah, ini teman-teman, ini Genji Ekor 2 itu hampir sampai ke rumah itu ya. Lihat tuh teman-teman, di sana itu ada kendaraan mobil. Waduh, ini Genji Ekor 2 beruntung banget nih. Oke, sekarang ini Genji Ekor 2 bakalan pinjam mobil itu ya. Jangan langsung ngambil, waduh. Kalau misalkan ini Genji Ekor 2 langsung ngambil, waduh, berarti ini Genji Ekor 2 mencuri. Jangan ya, masa di bulan puasa ini Genji Ekor 2 mencuri. Mending Genji Ekor 2 minta izin dulu nih ke orang yang punya mobil ini. Lihat tuh teman-teman, di sana juga ada orang. Wah, sepertinya orang itu tuh yang punya mobil ini deh. Oke, berarti di sini tuh Genji Ekor 2 bakalan nyamperin orang itu ya. Bu! Bu! Ya, ada apa ya, Dek? Ini, Bu. Ibu yang punya mobil itu, Bu. Bukan, Dek. Mobil itu bukan punya Ibu. Waduh, ternyata orang ini tuh bukan yang punya mobil itu tuh. Terus yang punya mobil itu siapa ya? Oh ya, barangkali Ibu ini nih. Oke, sekarang ini Genji Ekor 2 bakalan tanya. Bu, Bu. Ya, ada apa ya, Dek? Ini, Bu. Ibu yang punya mobil itu, Bu. Bukan, Dek. Itu bukan punya saya. Oh, bukan? Iya, Dek. Bukan punya saya. Waduh, orang ini juga bukan nih. Terus siapa ya yang punya mobil itu? Oh ya, Dek. Tadi itu Ibu melihat ada orang masuk ke dalam rumah itu, Dek. Sepertinya itu yang punya mobil itu. Oh, yaudah, Bu. Kalau gitu, aku kesana dulu ya, Bu. Iya, Dek. Iya. Makasih ya, Bu, atas informasinya, Bu. Iya, Dek. Sama-sama. Waduh, katanya itu tadi Ibu ini melihat ada orang masuk ke dalam nih. Oke, berarti orangnya itu ada di dalam ya. Ini kenapa sih? Ayo Genji Ekor 2, ayo. Awas, awas, hati-hati Genji Ekor 2, hati-hati. Hati-hati. Oke, kita coba masuk ke dalam. Oh ya, ini pintunya kebuka tuh. Halo. Permisi. Permisi, ada orang? Halo. Waduh, ini orang yang punya rumah ini tuh mana sih? Kok gak ada? Halo. Permisi. Tuh, di sini gak ada. Tapi tadi kata ibu itu, ada orang masuk ke dalam rumah ini. Ini ada lantai dua ya? Yaudah deh, kalau gitu ini Genji Ekor 2 bakalan kesini. Wah, di sini gak ada. Di sini kah? Oke, kita bakalan lihat ya. Di WC. Kita coba lihat ke WC. Waduh. Di sini gak ada nih teman-teman. Itu kan penjahat yang sebelumnya menangkap Genji Ekor 2. Waduh, berarti di sini itu Genji Ekor 2 harus kabur nih. Jangan sampai ketangkap lagi. Ayo kabur, kabur, kabur. Lari Genji Ekor 2, lari. Kok malah bolak-balik sih. Ayo Genji Ekor 2, lari, lari. Nah, mantep nih. Akhirnya ini Genji Ekor 2 bisa keluar juga. Mending Genji Ekor 2 memakai mobil itu aja deh. Tapi jangan lewat situ. Takutnya itu kalau lewat situ ketahuan nih. Mending Genji Ekor 2 lewat sini ya. Harus hati-hati nih, harus pelan-pelan. Nah, mantep. Itu mobilnya dikunci gak ya? Waduh, mudah-mudahan itu mobilnya nggak dikunci nih. Oke, kita coba dulu. Kita coba buka pintunya. Nah, mantep nih. Akhirnya mobilnya itu nggak dikunci. Kita coba nyalain. Oke, kita coba mundur ya. Mundur, mundur, mundur. Oke, masih aman. Masih aman, harus pelan-pelan dulu. Supaya nggak berisik nih teman-teman. Oke. Oke, akhirnya mantep nih. Ini Genji Ekor 2 nggak dikejar. Oke, masih aman ya. Waduh. Akhirnya ini Genji Ekor 2 bisa kabur nih teman-teman. Terus kita kemana ya? Oh, di depan itu ada jalan raya. Nah, kita coba lewat. Waduh, di sini itu kita harus lewat kanan nih. Kita lewat sini ya. Ini ke kota itu lewat mana ya? Kan kalau ke depan itu pedesaan. Wah, benar. Berarti ke kota itu harus lewat situ tuh. Nah, mending di sini itu Genji Ekor 2 belok ya. Kita belok kiri. Waduh. Waduh, ini Genji Ekor 2 masih oleng nih, teman-teman. Nah, mantep nih. Akhirnya ini Genji Ekor 2 bisa kabur. Nah, sekarang ini tinggal ke rumahnya Dinar Genji nih untuk meminta pertolongan. Soalnya kan sebagian kekuatannya Genji Ekor 2 itu udah diambil tuh sama kedua penjahat itu. 2 jam kemudian. Waduh, di depan itu macet. Awas, 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 awas. Waduh, hampir nabrak mobil orang nih. Nah, ini teman nih, sebentar lagi kita bakalan sampai ke rumahnya Dinar Genji. Oke, di sini harus hati-hati. Oh, awas, awas, hati-hati. Nah, nanti itu di depan kita belok kiri ya. Nah, hampir sampai. Nah, akhirnya udah sampai nih di rumahnya Dinar Genji. Oke, kita turun ya. Nah, mantep. Dinar Genji, awas, awas, jangan sampai ketabrak.
Waduh, lihat nih teman-teman, ini badannya Genji ekor 2 itu lemes banget nih. Dinar Genji. Tenang. Tenang. Eh, ini pintunya juga dikunci loh. Wah, berarti sekarang ini Dinar Genji itu kada di rumahnya nih. Yah, ya udah deh kalau gitu. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan. Like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.